Sony, apakah INA masih menjalani pemeriksaan? Dapat saya laporkan dari Pacar Enka bahwa saat ini INA masih dalam pemeriksaan petugas penyidik Satreskrim Polres Pacar Enka dan belum dikenal sampai kapan ini akan selesai pemeriksaannya. Apa informasi yang Anda terima, yang diterima oleh rekan-rekan wartawan yang menunggu di sana? Apakah ada informasi tersangka ini akan ditahan atau dipulangkan? Sampai saat ini pemeriksaan masih berlangsung dan kami turun yang ada di menjaga belum mengetahui apakah tersangka INA ini akan langsung ditahan atau kan nanti di pulangan ke rumahnya. Kita belum mengetahui secara detail dan pemeriksaan polisi. Informasi sebelumnya kabarnya tersangka ini melalui kuasa hukumnya akan melaporkan balik korban. Apakah benar? Informasi yang kami terima seperti itu, cuman detailnya kita masih langsung dengan kuasa hukumnya karena kuasa hukum secara resmi belum menurunkan statementnya.